Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, pada kali ini anda bersama saya Ahmad Rusdi daripada Info Malaya. Dan pada kali ini kita akan tengok sikit tentang unity yang akan dimasukkan dalam Ubuntu 11.04 yang akan dijangka pada tahun 2011. Oke. Unity ini sebenarnya sudah siap sedia pada Ubuntu 10.10 pada next netbook edition, dan memang untuk versi ringan lah. Memang saya pakai ni pun memang ringan dan laju, cuma saya punya grafik nampak kurang sikit ya, sebab kalau kita refresh 2-3 kali dia akan hilang. Okey. Dan ni dia punya main menu yakni dock menu. Okey. Very easy to move. Sangat mudah untuk diubah. Okey. Dan ni application, dan kita boleh tengok semua application yang ada dalam Unity ni dengan mudah ya. Okey. Dan kita boleh ikutkan kita punya kategori aksesori, apa yang kita ada aksesori, kemudian game, internet apa yang kita pakai, media, kita punya sound recorder or movie player semua. Okey, dan office, saya pakai open office. Dan ni sistem untuk sistem setting untuk Ubuntu. Okey, dan seterusnya browser, saya guna browser Google Chrome. Dan kemudian ni adalah Ubuntu Software Center, yang mana kita boleh dapatkan apa-apa software yang berkaitan dengan aksesori, game, grafik dan macam-macam lah yang anda perlukan untuk digunakan dalam kerja-kerja anda. Okey, jadi amat mudah lah. Anda perlu type contohnya seperti Jim. Okey, ini untuk desain gambar. Okey, saya dah install. Dan seterusnya workspace. Mana workspace? Okey, ni workspace. Workspace ni kita boleh bahagi-bahagikan kita punya kerja. Contohnya macam saya nak letak lagu di sini, kan, drag saja situ. Okey, ni punya code editor sini. Okey, drag itu. Kemudian kita boleh pilih. Okey. Dan seterusnya begitu. Okey. Mudah sekali. Dan begitulah seterusnya. Dan untuk sistem, okey, ini adalah menu utama dalam ni. Okey. Dan untuk aplikasi sistem, okey, ni file browser. File browser, dan saya dah set di sini untuk launcher. Okey. File browser, dan anda boleh lihat semualah barang-barang drama di sana. Okey, begitulah. Okey, sekian daripada saya Ahmad Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.